Did everybody? Saya boleh minta sesuatu enggak? Minta sesuatu apa tuh? Saya minta izin sama mama. Minta izin apa? Ya, saya pengen merantau ke Jakarta, Ma. Jakarta? Boleh enggak, Ma? Ngapain? Jakarta? Ya, saya pengen. Saya punya cita-cita, Ma. Saya pengen jadi penyanyi. Jadi penyanyi? Yeah. Buang deh jauh-jauh pikiran kamu. Kamu ingat, kamu tuh anak desa, anak miskin. Mana mungkin? Coba pikir deh kamu. Tapi Ma, kalau saya di sini, kalau saya di desa terus, di desa nggak bisa berkembang, Ma. Kalau saya pergi ke Jakarta, saya bisa di sana kota besar, saya bisa meraih peluang untuk saya bisa sukses dalam bidang ini, Ma. Jadi penyanyi ini mah, misal pikiran kamu udah mau jadi penyanyi rohani ya, mama setuju aja. Benar, Mak? Benar. Serius? Serius. Berapa persen? 1000% Asik! Thank you, Mak! Bel berbunyi, pagi-pagi masih ngantuk, ku tutup mataku lagi. Ku teringat, harus cepat janji buat KTP di lurah terdekat. Dari ranjang ku langsung melompat, ku siap secepat kilat. Lalu macet kayak gini, udah lama kok gak bisa diatasi. Katanya padamu malam-malam. Sorry ya, coba jangan marah, sorry. Kasih tahu temen lo, temen lo lu gagu banget. Iya, tahu. Orang baru udah banyak gagu, orang mau istirahat, tahu diri dong. Sorry, suara lu bagus aja. Udah, sorry ya. Awas ya, sekali lagi lu jadi lagi gua banting lu punya gitar lu. Ngerti ya lu ya? Sorry ya. Joy, malam-malam bikin berisik aja lu. Lu kan tahu Joy, ini kan kos-kosan. Orang menik udah mau tidur, tahu? Lu nyanyi melulu. Udahlah, lu nggak usah terlalu mimpi jadi penyanyi lah, Joy. Terlalu tinggi tau mimpi kamu. Gue kasih tahu sih, bukannya gue sirik. Kalau mimpi terlalu tinggi, kalau jatuh sakit, Joy. Makanya udah lu rendahin aja tuh mimpi lu lebih jadi penyanyi. Emang suara gue jelek banget ya, Joy? Udahlah, nggak usah ngomong suara-suara lagi. Udahlah, nggak usah bahas itu lagi. Udah tidur aja, udah malam. Mimpi lu terlalu tinggi. Suara lu bagus aja. Udah, sorry ya. Awas ya, sekali lagi lu jadi lagi gua banting lu punya gitar lu. Ah, lu gak usah terlalu mimpi jadi penyanyi lah, Joy. Terlalu tinggi tau mimpi kamu. Gua kasih tahu sih, bukannya gue sirik.
tahun demi tahun ini kalau jatuh sakit, Joy. Makanya udahlah. Udah lu ambil aja tuh mimpi lu tentang jadi penyanyi. Waktu berminggu-minggu cari penyanyi, gak ketemu-temu yang, aduh, yang sesuai sama perusahaan kita ini. Coba kamu cari deh beberapa hari ini. Oh iya bos, saya baru baca satu, ada satu peserta terakhir. Biodatanya bagus, dia multi talent, bisa nyanyi sambil main alat musik. Gimana kalau saya panggilin bos? Oke. Panggil. Boleh saya panggil. Ayo masuk. Misi, Pak. Ya. Kamu
Sudah siap nyanyi? Bisa nyanyi? Iya. Oke, yaudah yuk kita ketemu bos saya langsung. Nah, ini yang saya cari.